Nikita Mirzani bersikap baik di tahanan dari mulai traktir, sholat, dan menyulam. Selebritis yang penuh kontroversial, Nikita Mirzani kali ini tengah menjalani tahanan di rutan kelas 2 B Serang. Penahanan Nikita Mirzani itu imbas dari penetapan sebagai tersangka sebelumnya atas laporan kepolisian yang dilayangkan oleh Dito Mahendra tentang pencemaran nama baik. Drama sempat terjadi saat awal-awal Nikita Mirzani dilakukan proses penahanan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Saat proses itu, Nikita Mirzani sempat histeris menolak penahanan. Namun akhirnya, Nikita Mirzani bersedia dibawa dan dijebloskan ke sel tahanan walaupun dirinya tak terima ditahan oleh Kejaksaan Negeri Serang. Nikita Mirzani langsung membuat kesan yang baik. Nikita Mirzani bersikap baik selama di dalam rutan kelas 2 B Serang. Bahkan diketahui, dirinya rela menghabiskan uang puluhan juta rupiah untuk mentraktir sejumlah tahanan lainnya. Selain itu, kondisi terkini Nikita Mirzani pun dikabarkan dalam kondisi baik-baik saja. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Rumah Tahanan Rutan Kelas 2 B Serang, Dodi Naksabandi. Dijelaskan Dodi bahwa di dalam tahanan Nikita Mirzani melakukan berbagai macam aktivitas yang positif, mulai dari sholat hingga merajut. Menurutnya, berdasarkan dari laporan petugas wanita, Nikita Mirzani pun juga melakukan sholat. Kemudian hal positif lainnya, Nikita Mirzani mengikuti kegiatan menyulam.